Untuk menghibur dan memberikan semangat bagi anak-anak sekolah dasar yang menerima vaksin COVID-19. Polda Papua Barat menghadirkan toko superhero Power Ranger dalam kegiatan vaksinasi. Anak-anak yang tadinya takut saat menerima vaksin COVID-19 sangat merasa terhibur dengan kehadiran toko superhero Power Ranger. Ini merupakan suatu upaya Polda Papua Barat melalui bidang Bimnas untuk menarik perhatian anak agar mau menerima vaksin. Sebelum melaksanakan vaksinasi keliling ini, Polda Papua Barat sendiri telah melaksanakan sosialisasi ke orang tua murid, sehingga antusias anak-anak yang datang cukup meningkat, di mana total anak yang menerima vaksin kali ini berjumlah 115 orang. Kegiatan kita di sini memberikan motivasi pada anak-anak supaya dia tidak takut. Salah satu inovasi kita adalah dengan adanya Power Rangers. Ya, jadi Power Rangers ini adalah idola anak-anak sekarang. Dengan adanya Power Rangers, harapan kita anak-anak yang takut divaksin, dia menjadi berani dan semangat. Ini adalah satu upaya kita. Sampai saat ini Polda Papua Barat sudah berupaya, namun masih kurang. Kita baru 6% provinsi untuk pencapaian anak 6-11 tahun, sehingga masih ada banyak yang belum tervaksin. Dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh untuk pencegahan COVID-19, vaksinasi keliling akan terus digencarkan Polda Papua Barat, baik lingkungan masyarakat maupun sekolah. Tim Liputan Kompas TV Papua Barat.